Neymar telah membuat kejutan di bursa transfer dengan keputusannya bergabung dengan Al Hilal yang turun di Liga Arab Saudi. Pemain PSG ini menjadi bintang besar berikutnya yang hijrah ke liga ini, setelah Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Winger asal Brasil tersebut resmi berlabih di Al Hilal pada Selasa, 15 Agustus 2023, nilai transfer 90 juta euro. Dikontrak selama 2 tahun, sampai 30 Juni 2025, Neymar akan mendapatkan gaji bersih sangat fantastis, yakni 12,5 juta euro, sekira 208,4 miliar rupiah, per bulan. Saya sangat bersemangat dan sangat senang bisa bergabung dengan liga baru, kata Neymar seperti dikutip The Guardian lewat akun media sosialnya. Ini akan menjadi pengalaman baru, tantangan baru. Dan, tentu saja, saya bersemangat untuk menulis sejarah, tutur Neymar. Pemain berusia 31 tahun itu juga memahami benar betapa pentingnya level persaingan di sebuah kompetisi sepak bola. Hal ini pula yang membuatnya mantap memilih Al Hilal dan Liga Arab Saudi. Jelas ini perubahan yang sangat drastis buat saya. Namun ini juga tantangan baru. Cristiano Ronaldo yang memulai semua ini dan saat itu semua orang menyebutnya gila, dan ini dan itu. Hari ini Anda melihat Liga Arab Saudi justru semakin berkembang, ucap Neymar. I know you told your friend you're not okay.